hasilnya nih Kak, di dalam persidangan? Alhamdulillah, sidang berjalan lancar ya, walaupun suami saya tidak hadir hari ini sidangnya, tapi ada kuasa hukumnya juga hadir. Tinggal apa ya Pak ya, kita tinggal kesimpulan ya, berarti ya. Ya, dalam seminggu ini akan ada kesimpulan, dan dalam 2 minggu ke depan akan ada hasil putusan. Ini pembuktiannya apa yang diinginkan sama mereka? Ya kalau kita kembalikan, kan karena Ibu Catherine ini kan harus menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Nah kemudian pembuktian hari ini, Pak Ida masih mengkonter semua apa yang menjadi ketidakpastian dalam memberikan nafkah. Nah nanti beberapa bukti otentik juga yang disampaikan, itu kan nanti hakim akan menilai. Sedangkan menurut pendapat kami ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi, tapi menurut dari Pak Ida Masih sendiri sudah terpenuhi. Nah nanti kan diuji kebenarannya oleh majelis hakim. Nah majelis hakimnya akan menguji apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah kalau kita melihat dari bukti otentik yang disampaikan dengan bukti yang kami sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Pak Catherine, memang akhir D17 nomor perkara 968 PDPG 2024 penggugat PPG luar biasa antara Diki Purwanto dengan kuasa hukum Nurul Huda FH melawan tergugat dan mewakili hakim di Sumatera. Silakan masuk ke ruang sidang. Ya, ada sih tadi yang mungkin apa ya, salah paham aja tadi komunikasinya, tapi sudah clear. Mengenai nafkah juga atau mengenai nafkah juga? Iya, karena kan tadi juga ada dari saksi dari suami saya. Mungkin kan ya tidak mengetahui 100%, tetap kan yang tahu gimana-gimana kan saya dan suami. Tadi untuk pihak saksi dialihkan dari satu pihak, dari pasangan seperti apa? Dia ibu sebagai gentleman, jadi untuk di karyawan di kafe. Ya, terkait soal yang kemarin yang ada orang yang berumah untuk mobil itu menginjur keadaan kita. Nah itu dia tuh, makanya tadi saya sayang sekali suami saya tidak hadir ya, maksudnya saya mau menyampaikan, saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya, jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua. Dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu, jadi saya juga bingung, maksudnya ini gimana ya, kok ini hadiah sudah diberikan kok mau diminta kembali gitu. Jadi saya mohon untuk bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan bagaimana ini jadinya, maksudnya kan ini hadiahnya sebuah mobil ya, mobilnya mau ditarik lagi gitu. Jadinya kalau bisa sih diselesaikan lah biar sama-sama enak, jadi nggak ada pihak-pihak yang selalu berdatangan ke rumah saya juga untuk menanyakan gitu, karena kan yang urusan itu kan bukan saya. Tapi yang menarik mobil itu dari pihak suami atau dari keluarga? Dari leasing, dari pihak leasing kan itu hadiah ya kan, saya nggak tahu kalau itu intinya cash atau kredit kan saya nggak tahu ya, gimana sih coba kamu dikasih hadiah kamu nggak tahu itu belinya kredit atau cash gitu. Jadinya saya pikir udah selesai, maksudnya udah aman gitu. Memang saya selalu menanyakan mana BPKB-nya, tapi suami saya selalu jawab nanti ada kok ntar. Tapi kan kalau ada ntar kan saya berasumsi ada di dia, mungkin nggak di bawah, mungkin ada di kantor atau di rumah gitu. Nanti ntar, oh ternyata kok yang berdatangan dari pihak leasing, makanya saya juga kaget. Saya ngomongin suami saya belum bisa, nah sekarang belum ada jawaban. Jadi saya juga kaget, iya ternyata ini mobilnya masih kredit, masih leasing, dan masih ada cicilan. Justru suami saya katanya top up lagi, ngambil cicilan lagi berapa sekian juta gitu, berapa ratus juta. Jadi saya juga kaget, jawab saya istrinya tapi saya nggak tahu gitu, karena setahu saya memang ini hadiah, dan hadiah kita juga ada surat perjanjian pranikah, itu hadiah yang sudah diberikan tidak bisa ditarik kembali. Itu dari kapan Kak mobilnya? Kalau boleh tahu udah berapa lama mobilnya dikasihnya? Dikasihnya pas sebelum menikah. Jadi kayak apa ya, apa sih istilahnya tuh? Mahar itu sebenarnya. Dia masih enggak dengan adanya. Dia masih mobil yang udah dikasih terus diminta lagi. Iya, sangat kecewa. Maksudnya ini gimana? Apalagi bukan ke saya, ke ibu saya kan orang tua juga, pasti gimana ya rasanya, perasaannya. Kok
udah dikasih kok diminta lagi. Ya, saya juga minta maaf ibu saya, aduh, mudah-mudahan masalah ini bisa terselesaikan, karena kan sebagai orang tua pasti sedih, pasti kecewa. Tapi dalam arti Mas Yuda masih menunggak pembayaran bulanannya untuk bilang kemarin sebagai hadiah, atau seperti apa? Betul. Karena kata pihak leasingnya, karena ini belum dibayar-bayar, ada tunggakan, makanya mereka datang ke rumah. Tapi kan maksudnya saya juga, ya saya tidak tahu menahu dan ini hadiah gitu. Saya tidak, maksudnya tidak akan sebenarnya memberikan mobil itu dong. Dan itu kan bukan kewajiban saya, bukan hak saya untuk memberikan, karena itu bukan mobil saya, mobil ibu saya. Tapi mobil itu posisinya gimana? Kenapa? Mobil itu posisinya ibu saya. Karena kan memang mobil ibu saya, jadi sesuai STNK, BPKB, semua atas nama ibu saya, bukan nama saya. Reaksi dari ibu sendiri seperti apa, Kak, ketika mobil ini ditarik? Ya, pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin, kok begini, gitu. Ya, aku bilang ya, sabar deh nih, berdoa, kita kalau memang ya memang rezeki ya, maksudnya bisa namanya ini pemberiannya. Tapi ya gimana kalau orangnya memberinya tidak ikhlas, ya kita kan tidak, ya bingung juga ya. Ya mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai lah, mudah-mudahan ya. Suami saya Bapak Ida Mase bisa minta tolong diselesaikan biar enak ya, maksudnya kasihan lah. Makanya karena selama pernikahan itu tidak ada keterbukaan dalam keuangan. Kenapa? Selama menikah itu tidak ada keterbukaan dalam keuangan. Tidak ada pun, maaf, keterbukaan dalam masalah keuangan juga sih. Untuk agenda berikutnya mungkin bagaimana? Kalau agenda berikutnya, ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Mas. Bang, kesini bang. Hari ini adalah hari terakhir untuk sidang yang dihadiri oleh saksi dari Damase. Nah, kemudian majelis sudah menetapkan satu minggu ini ada kewajiban para pihak untuk membuat kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan satu minggu tanggal 8 persidangan di ruang sidang 2 kemudian nanti ditunda di ruang minggu. Maka majelis hakim akan memutus perkara ini, dan putusan ini tidak dibacakan tapi lewat e-court, artinya by online ya. Nah, nanti teman-teman wartawan untuk mengetahui apa yang menjadi isi putusan majelis hakim yang final nanti bisa komunikasikan dengan kita. Nah, nanti kita akan melihat sejauh mana hakim akan mengambil satu keputusan yang betul-betul adil untuk kedua belah pihak. Hari ini alasannya sendiri nggak hadir lah. Nah, alasannya sendiri tidak hadir disampaikan juga oleh lawyernya Ida Mase bahwa beliau ada acara kunjungan ke luar, jadi tidak bisa hadir. Karena sebagai anggota dewan mungkin ada cara ke ininya, ke apa namanya, ke agenda persidangannya itu di luar, dan dia menemui mungkin pendukung dia. Jadi hari ini dia ada di Sulawesi. Bang, mungkin kembali melihat selain bercerai, apalagi dari kami sudah dengan atau mengajukan dalam perceraian ini bahwa memang satu itu perceraian, yang kedua itu hak-hak yang belum dipenuhi oleh Pak Ida kepada istrinya itu juga nafkah Ida, nafkah mutah maupun nafkah terhutang atau nafkah lama orang wajib. Bisa ditonton kira-kira di adalah pokoknya adalah untuk prinsip aja. Oke. Di sini saya ulang lagi ya, maksudnya di sini saya tidak memungut keuntungan ya, mau aji miring ya, utang-utang cerai, minta gugatan cerai, saya minta ini minta itu, enggak. Ini hak saya yang belum dipenuhi. Jadi kan sempat lihat berita-berita tuh, wah aku minta duit segini, kan mereka nggak tahu. Makanya saya bicara biar pada tahu, netizen ya, biar kalian ngerti itu adalah hak-hak saya yang belum terpenuhi dari tahun lalu. Jadinya ya jangan sembarangan berasumsi gitu. Jadi saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta hak-hak saya aja, itu aja. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak. Merah-merah.